Alhamdulillah pagi ini datang tamu dari personil Kapolres Kota Lhokseumawe ingin mengunjungi Fitri, melihat bagaimana kondisi Fitri. Memang pun sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolres Kota Lhokseumawe yang telah, walaupun beliau tidak sempat hadir, ya, tapi beliau titip salam buat Bang Pun, ya, dan personilnya datang. Alhamdulillah sekali Pak Kapolres, ya, telah mengunjungi kami. Bang Pun mengucapkan beribu terima kasih atas sumbangan Pak Kapolres. Yang kurang Bang Pun mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polres Lhokseumawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini datang anggota dari personil Polres Lhokseumawe memberikan sedikit sumbangan kepada Bang Pun Citra, dan Bang Pun sangat berterima kasih kepada Pak Kapolres yang telah simpati melihat Bang Pun, ya, dan keadaan Fitri. Alhamdulillah sekali, ya, Bang Pun sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Kapolres Lhokseumawe. Ya, alhamdulillah yang telah mendatangi dan menjenguk istri Bang Pun. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Viral di media sosial, seorang pria asal Kota Lhokseumawe menuai pujian dari warganet. Pria bernama T. Rizal Saputra, 34 tahun, atau yang akrab disapa Bang Pun tersebut, setia merawat sang istri yang bernama Fitri Wahyuni, yang menderita kanker otak selama 4 tahun. Sosok pria ini viral setelah video dirinya merawat sang istri yang diunggah ke Instagram @pun.citra dibagikan ulang oleh pengguna sosial media. Tidak hanya merawat sang istri yang tengah sakit, dirinya juga merawat 3 orang anak yang merupakan buah cinta dirinya bersama dengan sang istri. 2 anak kembarnya kini masih berusia 1 bulan, sehingga membutuhkan perawatan yang ekstra, sedangkan anak pertamanya berusia 4 tahun. Bahkan demi merawat istri dan ketiga anaknya, Rizal pun berhenti bekerja di dinas kesehatan. Segala tindakan ia lakukan untuk merawat istrinya, mulai dari memotong kuku hingga memberikan lotion. Dalam video-video yang memperlihatkan dirinya sedang merawat sang istri dan 3 anaknya tersebut, membuat warganet terkesan padanya. Kisah Bang Pun dan Fitri ini pun sudah trending di video TikTok, Instagram, dan YouTube.